Enggak, Pak, cuma Dinda aja. Oke, cuma Adinda aja ya. Oke, silakan Adinda bisa presentasikan slide-nya. Jadi materi hari ini itu adalah lanjutan dari materi keseimbangan pasar ya. Jadi keseimbangan pasar yang kita pelajari Kelihatan ya, Pak. belum belum di saya belum. Oke, saya berikan pengantar dulu ya. Oke, sudah Adinda, sudah masuk. Jadi materi hari ini itu adalah masih membahas keseimbangan pasar ya. Kalau materi sebelumnya keseimbangan pasar itu belum ada pengaruh apa-apa ya dari luar selain selain variabel harga dan kuantitas. Dan di sini kita memasukkan unsur pajak dan subsidi gitu ya. Jadi apa pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar yang kemarin sudah kita pelajari. Video kemarin yang sudah saya kirim apa sudah ditonton? Video dari kelas 1H? Sudah, Pak. Sudah, oke. Okay. Kalau Sudah, Pak. kalau sudah berarti Sudah, seharusnya Pak. sudah ada bayangan apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Oke, okay, silakan Adinda bisa presentasi slide-nya, bisa slideshow kemudian dipresentasikan ya. Terima kasih. Silakan Adinda. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Sebelumnya kalau banyak salah di materi yang saya bawakan ini, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Dan untuk Bapak, jika ada kesalahan atau untuk teman-teman yang lain bisa dikoreksi atau ditambahkan. Apa Ya, terdengar suara terima saya? kasih Adinda. Jadi sebentar. Jadi nanti kalau saat presentasi Adinda ada mau ditanyakan, jadi langsung bertanya ya. Jadi biar mengalir diskusinya ya. Oke, silakan Adinda. Oh, baik, Pak. Yang pertama itu ada pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi pajak di sini merupakan tarif yang wajib dibayar oleh wajib pajak atau masyarakat kepada pemerintah untuk keperluan kas negara. Jadi pengaruh pajak ini terhadap keseimbangan pasar, harga suatu barang akan bertambah setelah dikenakan pajak dan kuantitasnya akan menurun. Rumusnya ada QD sama dengan QS aksen. Sampai di sini bisa diterima. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan dulu di slide yang pertama ini? Tidak, Pak. Tidak, Tidak, Pak. Pak. Oke, jadi seperti di video sebelumnya ya, yang saya kirimkan di grup kelasnya kemarin malam, pajak itu adalah iuran yang dibayarkan apa namanya dari rakyat kepada negara gitu ya. Iurannya itu bisa dibayarkan secara langsung atau dikenakan pajak pada suatu barang gitu ya. Jadi kita nggak bahas pajak ya karena nanti akan didapat oleh mata kuliah lain. Jadi kalau suatu barang itu dikenakan pajak misalkan oleh pemerintah, maka harga barangnya naik atau turun? Naik, Naik naik. ya. Misalkan harga barang awalnya Q1-nya ya, harga barang awal Q1 itu adalah 10.000, kemudian dikenakan pajak sebesar 500 rupiah, berarti Q2-nya jadi berapa? 10.500. 10.500. 10.500 ya, karena pajak itu akan membuat harga barang semakin mahal. Dampaknya apa ketika harga barang itu jadi semakin mahal? Kuantitasnya menurun, Pak. Peminatnya sedikit, kuantitasnya Oke, menurun maka jadinya. permintaan terhadap barang itu akan menjadi semakin sedikit ya. Nah, Menurun. itu kan Adinda sudah tulis, harga suatu barang akan bertambah setelah dikenakan pajak dan kuantitasnya akan menurun. Kuantitas yang diminta konsumen itu akan menurun karena harganya menjadi lebih mahal. Nah, sekarang kenapa isi QS aksen itu datang dari mana, Adinda? Karena US aksen itu kan harga yang sudah apa ya, kuantitas, maksudnya penawaran setelah kena pajak gitu, Pak. Jadi keseimbangan pasar itu kan rumusnya QD sama dengan QS ya, fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran kan gitu. Nah, di pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar ini, yang kita asumsikan berubah itu adalah kurva penawarannya. Jadi baik pengaruh pajak ataupun pengaruh subsidi yang berubah itu adalah fungsi penawarannya. Jadi QS aksen itu adalah fungsi penawaran setelah ada pengaruh pajak dan subsidi. Itu kita pergunakan untuk menghitung keseimbangan pasar setelah pajak dan subsidi.
Jadi ingat ya, keseimbangan pasar itu ada dua, keseimbangan pasar sebelum pajak dan subsidi itu yang QD sama dengan QS. Sedangkan yang sekarang kita bahas itu adalah keseimbangan pasar setelah pajak dan subsidi dengan QD sama dengan QS aksen gitu. Jadi nanti di perhitungan fungsi penawaran setelah dia kena pajak dan subsidi itu akan disimbolkan dengan QS aksen gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Oke. Jadi bisa lanjut ya. Silakan Adinda dilanjutkan. Jadi ingat konsepnya, pajak akan membuat harga semakin mahal dan jika harga itu semakin mahal, maka kuantitas barang yang diminta itu akan semakin turun ya. Oke, silakan Adinda dilanjutkan. Baik, ini adalah kurva pajak terhadap keseimbangan pasar. Ini mohon maaf saya dapat di Google kurvanya, tapi setelah saya tonton video dari Bapak itu ternyata PE aksennya ini berada di atas sedangkan PE-nya itu berada di bawah. Dan QE aksen berada di sebelah kiri, sedangkan QE berada di sebelah kanan. Kalau begini, berbeda dia jadinya, Pak. Ya. Gimana? Dapatnya dari mana? Google-nya di website apa, Adinda? Lupa, Pak. Tapi udah saya tulis di akhir slide-nya. Oh gitu. Yang lainnya teman-temannya gimana? Paham nggak? Coba lihat dulu grafik itu gimana maksudnya. Oke, coba saya yang presentasi untuk grafik. Adinda ada contoh soalnya nggak nanti? Ada, Pak. Oke, coba saya lihat grafiknya ya. Sebentar. Yang di mana, Pak? Grafik Anda yang di Anda untuk grafik saya yang presentasi ya. Jadi Adinda selesai presentasi dulu. Nanti yang grafik khusus saya yang presentasi. Nanti contoh soalnya baru Adinda yang presentasi ya. Ya, Pak. Ini di stop dulu, Pak, ya. Ya, di stop dulu ya. Sebentar saya carikan materinya dulu ya. Ya, Pak. Oke, saya yang presentasi sekarang ya. Itu kan sebenarnya grafiknya sama seperti di video yang saya kirimkan ya. Jadi itu bisa ditonton lagi atau saya kasihkan bentuk lain dari gambar grafiknya ya. Tunggu sebentar. Oke, sudah kelihatan gambar grafiknya ini? Sudah, Pak. Sebentar, sebentar. Kok soalnya ya? Ini agak loading dulu, tunggu ya. Nah. Kelihatan ya? Kelihatan ya Kelihatan. layarnya ya. Kelihatan. Oke. Nah, kita bahas grafik dulu ya sebelum kita bahas perhitungan karena sangat penting grafik ini. Kita asumsikan sumbu sumbu horizontal ini X ya atau Q. Ini karena materinya sudah lama jadi X ini adalah Q ya, kuantitas ya. Oke, jadi ya sampai di sini jelas? Horizontal ini adalah Q ya. Jelas, Pak. Kemudian apa? Yang vertikal ini, sumbu vertikal ini adalah price atau harga ya. Jadi ini adalah kuantitas, sumbu horizontalnya adalah kuantitas, kemudian sisi yang vertikal itu adalah price. Oke. Nah, pertanyaan saya ke kelas 1A ini, yang manakah titik keseimbangan awalnya? Yang E ini atau yang ET ini? Yang E. Yang E. Yang E. Kenapa bisa? Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan E ini kenapa menjadi titik keseimbangan awalnya? Nih yang saya lingkerin nih. Karena belum dipengaruhi sama pajak sama subsidi, Pak. Ya, jadi karena dia belum dipengaruhi oleh pajak dan subsidi ya. Jadi ini adalah fungsi permintaan awal dan ini adalah fungsi penawaran awal ya. Ini adalah titik keseimbangan pasar awal. Berarti kuantitas keseimbangannya adalah X0. Harga awalnya adalah P0 gitu ya. Oke, sampai di sini jelas? Oke. Nah, sekarang T ini apa T ini? T kecil ini apa? Tax, Pak. Tax. Jadi simbol dari pajak itu adalah tax ya, tax gitu ya.
Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kenapa keseimbangan awalnya itu bergeser naik ke atas dari E ini menjadi ET? ET ini adalah keseimbangan pasar setelah ada pajak ya. Nah, kenapa E ini bisa bergeser ke atas menjadi ET ini? Kenapa E ini nggak bergeser ke bawah dia? Kenapa dia bergeser ke atas? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa dari E ini dia naik menjadi ET? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Itu naik menjadi ET karena dipengaruhi oleh pajak dan subsidi di mana fungsi penawarannya itu naik sedangkan fungsi permintaannya turun. Dan harga barangnya naik sedangkan kuantitas yang diminta itu turun. Ya, Maka logikanya ya benar ya. Jadi logikanya tadi kan pajak itu akan membuat harga barangnya menjadi semakin mahal ya. Coba lihat sumbu vertikal ini kan P kan. Jadi harganya semakin mahal dia naik apa turun? Ya pasti naik lah. Gitu. Jadi keseimbangan awalnya itu akan berubah dari E menjadi ET. Jadi dia akan mengalami kenaikan. Berarti harga awalnya itu adalah yang mana harga awalnya? Yang ini ya. Harga ya. awalnya ini. Kemudian harga akhirnya ini. Jadi selisih antara harga awal dengan harga akhir itu adalah besarnya pajak yang diberikan terhadap barangnya gitu. Nah, ketika terjadi perubahan keseimbangan ini, maka titik keseimbangannya tadi yang P0,x0 itu akan berubah menjadi PT,xt gitu. Lihat harga barangnya semakin naik ya, harga keseimbangannya naik ya dari P0 jadi PT, tapi kuantitas keseimbangannya turun dari x0 menjadi xt gitu. Oke, sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Oke, jadi nanti saya akan buatkan video yang perhitungannya ya sambil menggambar grafiknya. Jadi grafik awalnya itu tidak langsung di gambar 3 ya. Grafik awalnya itu adalah ini S sama D ini. Jadi E ini. Ini kan kita sudah pelajari minggu lalu ya. Ini adalah keseimbangan pasar yang sebelum ada pajak dan subsidi. Khusus yang sekarang kita hanya belajar pajak. Pajak itu akan mengakibatkan harga barang menjadi semakin tinggi. Asumsi kita bahwa yang berubah adalah kurva penawaran. Makanya kurva penawarannya menjadi ST. Kalau di Adinda tadi ditulis S aksen, itu sama aja, itu hanya masalah notasi. Akibat adanya pajak, maka titik keseimbangan awal yang dari E ini akan berubah menjadi ET. Oke. Kemudian harga keseimbangannya juga semakin mahal ya, dari P0 menjadi PT. Dan kuantitas keseimbangannya juga menurun dari X0 menjadi XT. Berapa besar pajak yang diberikan terhadap barang itu kita bisa lihat dari grafiknya. Kita lihat dari sumbu di sini. Ini nggak ada notasi, saya isi tanda di sini ya. Ya oke, okay. Dari sini ke sini itu adalah selisih antara harga awal dengan harga akhir. Berapakah selisih antara harga awal dengan harga akhir itu adalah besarnya pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut. Gitu. Oke, okay, sampai di sini jelas? Ada Jelas. pertanyaan dulu? Enggak. Ada pertanyaan? Tidak ya? Oke. Kalau gitu sekarang kita lanjut ke perhitungan ya. Kita lanjut ke perhitungan ya. Silakan Adinda sekarang yang menjelaskan perhitungannya. Untuk contoh soalnya, diketahui fungsi permintaan itu D sama dengan Silakan Adinda. sangat besar setelah terkena pajak. Penyelesaiannya yang pertama, di sini kan sudah diketahui QD-nya atau fungsi permintaannya yaitu 4.400 dikurang 4T. Dan fungsi penawarannya atau QS-nya diketahui min 400 ditambah 4T. Dan pajaknya yang dikenakan oleh pemerintah, maksudnya pajak yang dikenakan per unit itu adalah 400. Yang pertama itu, di sini saya menuliskan mencari harga keseimbangan pasar sebelum pajak, yaitu QD sama dengan QS. Kita masukkan QD-nya 4.400 dikurang 4T sama dengan min 400, dan kita masukkan QS-nya yaitu min 400 ditambah 4T. Jadinya 4.800
sama dengan 8P, jadi PE-nya itu atau harga keseimbangan sebelum harga keseimbangan pasar sebelum pajak itu 600. Untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan? Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya soal ini dulu? Enggak. Silakan, gimana? Oh, di soalnya nggak isi min 400 yang QS-nya, Dinda. Nah, gimana itu, Kenapa? Adinda? Yang Kenapa? bagian sisi yang mana itu? Maaf, ini isi min ya yang QS-nya itu. Kenapa minus? Saya cari contohnya, Pak. Kok nyari contohnya, Bu? Soalnya gini, Pak, ya, menurut saya QS-nya itu kan fungsi penawaran. Jadi kalau seperti yang seperti pengaruh pengaruh apa Pengaruh apa? pengaruh ke pajak terhadap keseimbangan pasar ini kan kuantitasnya menurun dia kalau pajaknya itu kalau harga suatu harga itu terkena pajak maka kuantitasnya kan menurun jadi dipakai min gitu, Pak. Teman-teman yang lain jelas nggak maksudnya apa maksudnya Dinda? Gimana? Jadi rumus di video sebelumnya di kelas sebelumnya itu ada dua rumus ya, rumus yang berbasis P dengan rumus yang berbasis Q. Selama ini kan kita menghitung fungsi permintaan dan penawaran kan pakai rumus yang QD sama dengan gitu ya, QD sama dengan QS sama dengan, bukan yang pakai P. Itu jadi kita tetapkan saja rumus yang kita pakai itu adalah QD sama dengan QS. Sehingga nanti persamaan untuk keseimbangan pasarnya itu adalah QD sama dengan QS ya. Nah, perhatikan sekarang kalau dia dikenakan pajak kuantitas apa namanya harga barang itu dikenakan pajak maka kuantitasnya akan menurun ya. Nah, coba dilihat nih di bagian yang ketiga paling bawah ya, pengaruh pajak pada fungsi penawaran. Persamaan dasarnya apa? Min 400 tambah P ya. Min 400 tambah P. Nah, ini kan salah ya, harusnya min 400 tambah P, tapi kok Adinda isinya sama dengan 4, ini gimana nih? Gimana Dinda? Ini sisi yang paling bawah QS sama dengan min 400 sama dengan 4 yang pengaruh pajak pada fungsi penawaran. Kenapa bisa min 400 sama dengan 4? Ini dapat dari mana? Ini kalau menurut saya, ini kan pajaknya 400 ya, T-nya sama 400. Berarti min 400 ditambah 4 dalam kurung P dikurang 400 gitu harusnya. Bisa diperbaiki nggak Dinda sekarang biar teman-teman yang nggak bingung? Di escape aja terus diedit. Nah, lihat ya, kalau dia pengaruh pajak dan subsidi, maka yang berubah itu hanya fungsi penawaran saja. Fungsi permintaannya tetap ya. Fungsi penawarannya kan 4.400 min 4P, itu tetap itu nggak berubah. Yang berubah itu adalah fungsi penawaran saja. Min 400 ditambah 4P. Oke, perhatikan sekarang, karena basisnya itu adalah QS, Q itu kan kuantitas tuh. Dan akan kita terus pakai hanya persamaan Q aja ya, Q sama dengan, bukan P sama dengan ya. Karena harga barang itu naik, maka kuantitasnya akan berubah. Dampaknya apa? Maka kuantitas barang akan turun kan? Berarti rumus yang keseimbangan pasar untuk fungsi penawaran itu akan menjadi min 400 tambah 4 dalam kurung P min 400. Kenapa min 400? Karena pengaruh pajak itu akan membuat kuantitas barangnya menjadi semakin turun. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Ada pertanyaan? Tapi kalau nanti kalian pakai rumus di depannya itu adalah P sama dengan min 400, berarti nanti jangan dikurang 400, tapi ditambah 400. Kenapa? Karena harga barangnya menjadi semakin naik. Nah, untuk sekarang dan seterusnya, kita hanya pakai yang QS saja. Ada beberapa buku yang pakai P, ada yang beberapa buku pakai Q, itu sebenarnya sama aja. Tapi kita akan pakai terus yang QS saja. Ya. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ada pertanyaan dulu?
Jadi kenapa bisa dikurang? Ya karena dampak dari harga barang yang naik itu akan membuat kuantitas barang itu menjadi semakin turun. Oke. Kenapa dikurang di rumusnya itu? Karena kita pakai basisnya adalah kuantitas QS sama dengan, bukan berbasis harga PS sama dengan gitu ya. Oke, sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Oke. Adinda ada soal yang lain? Contohnya itu kan mencari harga saja, keseimbangan yang lainnya ada? Contoh soal yang lain ada? Gak ada ya? Oke. Oke, coba sekarang saya yang presentasi ya. Oke. Terima kasih Adinda, coba saya langsung presentasi. Ya, nanti saya buatkan video yang perhitungan ya. Saya buatkan video yang perhitungannya nanti ya. Ah, kelihatan kan ya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, poinnya ini ya. Adanya pajak dikenakan pemerintah atas penjualan akan menyebabkan produsen menaikkan harga. Harga jual barang sebesar tarif pajaknya. Yang kita bahas itu adalah pajak per unit ya. Jadi dari matematika ekonomi ini itu sebenarnya ada dua jenis pajak, yaitu pajak per unit dan pajak persentase. Persentase yang kita bahas itu hanya pajak per unit saja. Pajak per unit itu maksudnya setiap unit barang itu akan dikenakan suatu tarif pajak tertentu. Sehingga kenaikan harga barangnya itu akan mengikuti berapa besar kenaikan tarif pajaknya gitu ya. Nah, kita asumsikan ketika sebuah barang itu terkena pajak dan subsidi, maka yang berubah hanya fungsi penawaran saja ya. Nah, ini yo yang saya maksudkan. Kalau dia berbasis PS, berbasis harga, maka dia ditambah dengan T. Kenapa ditambah dengan T? Karena basisnya ini adalah harga. Harganya menjadi meningkat kan seiring dengan kenaikan berapa pajak yang diberikan gitu kan. Tapi selama ini kita pakai yang persamaan kedua ya, berbasis Q, berbasis kuantitas. Jadi soalnya misalkan suatu barang punya fungsi permintaan Q sama dengan, bukan suatu barang punya fungsi permintaan P sama dengan. Di beberapa buku ada ditulis P, di beberapa buku ada ditulis Q gitu. Tapi kita untuk sekarang pakai Q saja ya. Jadi kalau Q berarti dia dikurang dengan T. Kenapa? Karena pajak itu akan mengurangi kuantitas barang yang diminta. Gitu. Itu maksud saya. Sampai di sini jelas ya? Jelas, jelas Pak. Oke. Nah sekarang ini pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar ya. Di sini keseimbangan pasar awalnya itu adalah Q, P. Q, P ini ya. Yang ini keseimbangan pasar awalnya. Ini sebelum ada pajak dan subsidi. Sumbu horizontal ini adalah Q, sumbu vertikal ini adalah P. Jadi ketika dia berada di posisi ini, maka, sorry ya, saya gedekan. Nah, ketika dia berada pada posisi ini, maka titik koordinat keseimbangannya adalah ini dan ini. Oke, sampai di sini jelas ya. Tapi ketika terjadi kenaikan harga barang akibat pajak, maka dia Q, P ini akan bergeser ke QT, PT. T itu ada simbol untuk pajak ini. Oke, jadi harga keseimbangannya akan berubah dari P menjadi PT. Kemudian kuantitas keseimbangannya berubah dari Q menjadi QT. P menjadi PT pasti lebih besar PT-nya. Q ke QT pasti lebih kecil QT-nya gitu. Nah, berapa pajak yang dikenakan terhadap barang itu adalah selisih keseimbangan ini, titik ini, dengan titik ini. Berapa selisih titik ini itu adalah besarnya pajak yang diberikan. Sampai di sini jelas ya untuk grafiknya ya. Jelas Pak. Jelas Pak. Ya, sip. Nah sekarang tugas saya ke, nah ini contoh soal ya. Ini contoh soal yang, coba baca contoh soalnya. Ini adalah contoh soal yang basisnya adalah P ya. Nih, ini contoh soal yang basisnya adalah P. P sama dengan 15 min Q. Kemudian fungsi penawarannya adalah P sama dengan 0,5Q ditambah 3. Gitu. Oke. Kalau dia basisnya P seperti ini, maka Q ini itu harus ditambah dengan T. Nih, pajaknya kan per unit 3 ya. Jadi P-nya nanti rumusnya adalah 0,5. Ini akan menjadi ya 0,5 dalam kurung Q ditambah 3. Oke. Sampai di sini jelas? Paham ya? Ini kalau Q. Jelas ya? Nah. Jelas, Pak. Tapi kalau dia itu adalah D. Oke, kalau dia adalah D awalnya ya. Berarti kan ini 0,5P ya. Itu kan ya.
Kalau tadi di rumus di soalnya Adinda itu kan pakai D kan? Ini adalah fungsi penawaran yang berbasis sorry kok D Q QS ya. QS gitu ya. 0,5P. Berarti ini nanti kalau jadi QS aksen gimana rumusnya jadinya? Kalau jadi QS aksen 0,5 tanda kurung P min 3. Ini misalkan QS aksen ya, QS aksen sama dengan berarti 0,5 0,5 tanda kurung dalam kurung P min 3 P min 3 apa dikurang? Apa dikurang? Karena dia basisnya kuantitas. Karena basisnya adalah kuantitas, maka pajaknya ini dikurangkan dengan 3. Kemudian ini menjadi ditambah 3. 3 ya. Setelah itu kita praktekkan dengan matematika biasa ya. Setelah itu matematika biasa S aksen sama dengan berapa jadinya? 0,5 0,5 apa? 0,5 P minus 0,5 kali 3. Ini kali ini, setelah itu 0,5 kali 3 jadi berapa? 1,5 ya? 1,5 ditambah 3. 3. Jadi ini adalah fungsi penawaran setelah kena pajak. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Jadi yang kita pakai adalah fungsi penawaran yang berbasis kuantitas ini ya. Jadi P-nya ini di apa namanya ditambah dengan 3 gitu. Dikurang dengan 3 karena basisnya adalah kuantitas gitu. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya ke soalnya ini ya. Siapa? Adinda ya. Adinda bisa sebutkan nggak fungsi penawarannya apa? Sorry, fungsi permintaannya apa? Fungsi permintaannya apa? Fungsi permintaannya di soalnya Adinda apa? Berapa? QD sama dengan 4.400 dikurang P. Berapa-berapa nggak dengar sih? 4.400 dikurang P. 4.400 dikurang P ya? Dikurang P. Nggak dengar saya, kecil sekali suaranya Dinda. Udah saya gedein volumenya, Pak. Kok kayak jauh dari speakernya ya? Enggak, udah pakai headset nih, Pak. Pakai headset. Oh, coba dibuka headsetnya, ngomong langsung deh di laptopnya. Mungkin pengaruh headset. Halo, apa kedengaran, Pak, ya? Nah, ini lebih gede nih. 4.400 dikurang 4P, Pak, QD-nya. Oke. Ini fungsi permintaan ya? Iya. Oke, fungsi penawarannya sebelum pajak? Fungsi penawarannya min 400 ditambah 4P. 400 ditambah 4P ya. Kemudian teksnya? Teksnya 400. Teksnya adalah 400 ya. Jadi teman-teman lain ini adalah fungsi penawaran yang sebelum ada pajak dan subsidi ya. Yang berubah itu hanyalah fungsinya ini. Saya sekarang ajarkan bagaimana cara mencari fungsi penawaran setelah kena pajak ya. Karena perhitungannya itu nanti akan saya jelaskan ya. Nah, fungsi penawaran setelah kena pajak itu simbolnya adalah QS aksen ya, QS aksen, oke. Okay. Cara mencarinya adalah QS sama dengan min 400 tambah 4P. Oke, okay, sampai di sini jelas ya. Oke, okay, berarti QS aksen itu adalah QS aksen adalah min 400 ditambah 4. Berarti gimana sekarang nih persamaannya jadi gimana? Kurung 400 P min 400 min 400 ya, P min 400. 400. Apa dikurang karena basisnya adalah Q di sini, bukan pakai P ya. Jadi P min 400. Setelah itu ya diselesaikan dengan matematika biasa aja. Berarti ini min 400 ditambah 4P ya. 4P min 1.600 gitu kan? Benar? Benar, Pak. Benar. Terus gimana jadinya? QS aksen sama dengan
Berapa jadinya? Kalau ini disederhanakan? Min 2000. 4B min 2000. Min 2000. Jadi ini adalah fungsi penawaran setelah dia kena pajak. Sampai di sini jelas cara mencari fungsi penawarannya? Jelas, Pak. Oke, sehingga nanti keseimbangan pasar ya, keseimbangan pasar setelah fungsi setelah kena pajak dan subsidi itu akan menjadi QD sama dengan QD sama dengan QS aksen gitu. Yang berubah adalah fungsi penawarannya saja. Sehingga untuk mencari titik keseimbangan yang di sini ya, yang mana tadi yang titik keseimbangan yang titik keseimbangan yang ini itu pakai rumus yang QD sama dengan QS aksen gitu. Oke, gimana sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Oke, jadi nanti misalkan soalnya adalah diketahui sebuah produk dia punya fungsi permintaan dan penawaran awal. Dari sana kita baru akan dapat ini ya, kita baru dapat QP, keseimbangan pasar sebelum pajak. Kemudian untuk mencari keseimbangan pasar setelah pajak, PT dan QT ini, maka kita cari dulu fungsi penawaran setelah kena pajak. Jadi kita cari QS aksen atau di sini disimpulkan dengan QT, itu sama aja. Jadi untuk mencari QS aksen berarti kita harus masukkan pajak ini ke dalam fungsi penawaran. P-nya ini dikurang karena kuantitasnya akan berkurang setelah kena pajak gitu. Nanti akan dapat fungsi QS aksen yaitu fungsi penawaran setelah kena pajak. Untuk mencari titik keseimbangan baru setelah kena pajak berarti persamaannya adalah QD sama dengan QS aksen. Berarti QD ini kita akan gabungkan dengan QD ini sehingga kita dapat price. Price-nya adalah harga setelah kena sorry, harga keseimbangan setelah pengaruh pajak dan subsidi gitu. Kalau dia ada subsidi juga. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Gimana? Jelas? Jelas, Pak. Ya, yang penting bisa dipahami dulu. Nanti akan saya buatkan video yang membantu ya. Adinda, ada mau presentasi lagi? Contoh soal lain ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke. Terima kasih Adinda ya sudah presentasi. Teman-teman yang lain gimana? Ada pertanyaan dulu? Sampai sejauh ini? Teman-teman lain gimana? Ada pertanyaan? Jelas ya? Belum ada, Belum Pak. Ada. Jelas. Ya. Nah, sekarang Adinda bisa jelaskan yang subsidi? Apa artinya subsidi dan dampaknya gimana? Iya, Pak. Oke. Kita sedikit bahas subsidi dulu ya. Nanti sekalian dengan video perhitungannya akan saya berikan. Pernah dengar kata subsidi kan ya? Pernah, Pak. Apa artinya subsidi? Bantuan gitu dari pemerintah. Kira-kira barang apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita yang disubsidi oleh pemerintah? BBM. Ya, bahan bakar. Terus apa lagi? Gas. Maaf, sudah kelihatan ya. Gas. Kemudian apa lagi? Sudah, Adinda. Silakan. Listrik. Oke. Ya, silakan kita lihat presentasi Adinda dulu ya. Silakan, Adinda. Jadi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen terhadap produk yang dihasilkan atau yang dipasarkan sehingga harga yang berlaku di pasar lebih rendah sesuai dengan keinginan pemerintah dan daya beli masyarakat meningkat. Jadi subsidi di sini pengaruhnya itu sangat berbanding terbalik dengan pajak yang tadi. Jika pajak yang tadi misalnya suatu harga itu terkena pajak, maka kuantitas atau jumlah barang, kuantitas suatu barang itu akan menurun. Terbalik dengan subsidi, jika pemerintah memberikan subsidi, maka permintaan dari masyarakat itu akan meningkat. Apa bisa diterima? Gimana teman-teman yang lain ada pertanyaan? Silakan. Jadi apa dampak pemberian subsidi terhadap harga barang? Peminatnya kan harga barangnya jadi menurun. Daya beli dari masyarakat akan meningkat. Ya, jadi misalkan ya premium sekarang atau bensin atau bahan bakar lah ya, itu kan diberikan subsidi oleh pemerintah. Artinya kalau kita beli 1 liter premium,
harganya itu sebenarnya lebih mahal, misalkan 8.000, tapi kita belinya 7.500. Kenapa bisa lebih murah kita beli? Karena Ada berarti berapa besar subsidi. subsidi yang atau bantuan yang diberikan pemerintah ketika kita membeli 1 liter premium? Kalau tadi harga awalnya 8.000, tapi kita bayarnya itu 7.500, berarti berapa besarnya subsidi yang diberikan pemerintah? 500, 500, ya? Rp500 gitu. Jadi pengaruh subsidi terhadap harga barang itu berbanding terbalik dengan pajak ya. Kalau kita kenakan pajak pada suatu barang, maka harga barangnya semakin naik. Tapi kalau kita berikan subsidi terhadap barang tersebut, maka harga barangnya akan menjadi turun. Harga barang turun itu maksudnya harga barangnya tetap ya, harga barangnya sebenarnya tetap, tapi konsumen itu membayar lebih murah. Jadi dikatakan harga barang yang dibeli oleh konsumen itu lebih murah. Kenapa bisa lebih murah? Karena pemerintah itu turut membayarin 1 liter bensin yang kita beli gitu. Sampai di sini jelas? Paham ya? Oke, silakan Adinda lanjutkan. Jadi ini contoh kurva pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Seperti yang di penjelasannya, jika misalnya harganya menurun, jadi daya beli masyarakat itu akan meningkat. Apa bisa dibantu, Pak, ya? Atau Gimana teman-teman yang Dinda kok lain minta mungkin. dibantu? Tuh yang cowok-cowok tuh, yang cowok tuh ada Adinda tuh minta bantuan. Siapa yang cowok-cowok yang mau bantu tuh? Ini saatnya membuktikan apakah kalian memang perhatian pada wanita tuh. Silakan yang cowok-cowok nih, saya tunjuk aja ya. Tuh ada Adinda minta bantuan tuh, harus kita bantu nih yang cowok-cowok. Andra Fahreza ada nggak? Andra? Ya, lupa ada, Pak. Ya, itu Adinda minta bantuan tuh, coba ditolong dulu. Belum mengerti saya, Pak. Waduh. Waduh, ada perempuan minta tolong nggak dipahami. Oke. Wira, gimana Wira? Adinda minta bantuan tuh. Halo Wira. Iya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan Saya, dibantu Adinda gimana tuh? Gimana? Wira? Oke. Siapa yang bisa membantu Adinda? Adinda masalahnya di mana tempatnya? Letaknya yang belum dipahami di mananya? Ini udah detail penjelasan dari kurvanya, Pak. Oke. Nah, Adinda dapat kurvanya dari mana? Dari Google. Iya, maksudnya Google itu websitenya apa? Kan memang ngetiknya di Google, tapi website masuknya di mana? Lupa nama websitenya, Pak. Lupa, oke. Berarti langsung di copy aja ya. Oke, penjelasan sebelumnya ada nggak? Sebelum saya bahas grafiknya, penjelasan di bawahnya apa lagi tuh? Fungsi Nggak ada, penawaran. Pak. Oh, contoh soal langsung ya? Iya. Oke, yang slide 10 apa? Slide nomor 10? Oke, terus 11? Oh, ini tuh ada tuh gininya, materinya. Jadi nanti bisa dilihat ya. Nanti tolong Adinda kirim PPT-nya ke grup kelas ya, biar dibaca sama teman lain. Nanti kelas PPT dari kelas 1A-nya juga saya kirim ke kelas 1H ke 1A agar bisa dipelajari. Karena contoh soal di sana bagus ya. Oke, saya bisa saya presentasi Adinda. Kenapa, Saya Pak? yang bantu Adinda sekarang ya. Ya, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Ya, jadi sebagai cowok tuh kalau ada cewek minta pertolongan tuh harus kita bantu. Meskipun kita nggak siap bantu tuh harus dibantu gitu. Itulah pelajaran moral kuliah hari ini ya. Jadi kalau ada cewek yang minta tolong, kita sebagai cowok tuh harus dibantu. Gitu ya. Boy band kelas 1A nih. Bentuk grafiknya kira-kira gimana? Sama nggak dengan yang apa namanya yang pajak tadi? Ada pendapat? Kira-kira bentuk grafiknya gimana? Oke, sudah kelihatan ya layarnya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi, karena pengertiannya terbalik tadi, kalau pajak kan menambah harga barang, kalau subsidi kan membuat harga barangnya jadi lebih murah untuk dibeli konsumen. Ya pasti grafiknya akan berbanding terbalik gitu ya.
Jadi ini ya, adanya subsidi yang diberikan pemerintah itu akan menyebabkan produsen menurunkan harga jual sebesar subsidinya. Ini juga disebut subsidi per unit. Jadi per unit barangnya ada subsidi. Kalau tadi disebut pajak per unit, kalau di sini disebut subsidi per unit, gitu ya. Akan menyebabkan produsen menurunkan harga jual sehingga fungsi penawarannya akan berubah, gitu ya. Jadi dampaknya, kenapa fungsi penawarannya berubah? Karena ketika diberikan subsidi, harga barang jadi turun. Apa diberikan subsidi pada harga pada suatu barang, maka produsen akan menurunkan harga jualnya gitu ya. Kita pakai yang QS ya, yang berbasis QS. Kalau tadi itu disimbolkan dengan T, sekarang disimbolkan dengan S. T itu untuk pajak, S itu untuk subsidi gitu ya. Kalau tadi di QS ini dikurang T, berarti di sini ditambah S. Kenapa di sini ditambah S? Karena kenapa di sini ditambah S? Karena permintaan bakal naik. Ya, karena ketika produsen menurunkan harga jual barang sebesar subsidi yang diberikan, maka kuantitas barang yang diminta itu akan semakin naik gitu ya. Karena hukum permintaan itu menyampaikan bahwa semakin turun harga barangnya, maka permintaan yang diminta itu akan semakin naik gitu. Sampai di sini jelas ya? Kalau saya berikan perbandingan. Jelas, Pak. Kalau perbandingan jelas, perbandingan Pak. Ya, kalau QT Q pajak ya, itu berarti adalah fungsi dari harganya, harga dikurang dengan kuantitas gitu ya. Sorry, kalau itu pajaknya ini, kalau subsidinya ini gitu. Jelas ya? Oke, sekarang grafiknya. Nah, siapa yang bisa menjelaskan grafik ini maksudnya gimana nih? Siapa yang mau menjelaskan grafik ini? Nih, ada yang mau nggak? Nih, grafik yang ini. Ada yang mau jelaskan? Yang manakah titik keseimbangan awalnya kira-kira? Yang ME. Yang ME. Titik keseimbangan awalnya adalah ME ya. Ini, keseimbangan awalnya. Kemudian bergeser kemana kurva penawarannya? Ke bawah. Kenapa ke bawah? Kenapa ke bawah? Karena harganya itu menurun, tapi kuantitasnya itu bertambah. Ya, benar ya. Jadi kalau pajak itu tadi dia naik ke atas, kalau penawaran dia turun. Karena apa? Karena ini, karena ketika apa namanya diberikan subsidi, maka harga barangnya akan menjadi semakin turun. Ini kan harga barang awal nih. Kemudian ketika diberikan subsidi, maka ini menjadi harga barang akhirnya. Selisih antara harga awal dengan harga akhir itu adalah besar subsidi yang diberikan. Kemudian karena kurva penawarannya bergeser, maka dia akan membentuk keseimbangan baru di titik yang METR ini. Oke, jadi keseimbangan harga keseimbangannya itu akan turun, kemudian kuantitas keseimbangannya itu akan naik gitu. Jadi konsepnya berbeda dengan pajak. Kalau sudah pajak dipahami, maka subsidinya juga pasti dipahami gitu. Oke. Oke, kalau gitu kita bahas gini aja dulu ya, grafik dan konsepnya aja. Kemudian contoh soalnya kayak gini. Diberikan fungsi permintaan dan fungsi penawaran seperti ini. Nah, ini kan penawarannya permintaannya tetap ya, yang penawarannya berubah. Nah, kita cari sekarang fungsi yang penawarannya setelah ada pajak dan setelah ada subsidi. Gimana jadinya nih sekarang kira-kira? QS sama dengan min 4, 4 ditambah plus 2, 2 tanda kurung dalam kurung P plus 1. Dari mana dapat satu? Ini ya, subsidinya sebesar 1 unit per 1 rupiah per barang, berarti P ditambah satu. Ditambah satu. Yang lain jelas ya? Jelas, Pak. Oke, berarti ini QS aksennya. QS aksen itu kita anggap fungsi penawaran setelah dia kena subsidi ya. Bentar, lu, ini kok ada joget-joget mengganggu nih. Sebentar, saya hapus dulu. QS itu sama dengan min 4 ditambah 2P plus 2. Oke. Ini kan matematika biasa ya, saya nggak usah jelaskan lagi. Berarti QS aksennya jadi berapa? QS aksen itu adalah fungsi penawaran setelah kena subsidi ya. QS aksen sama dengan 2P 2P min 2. 2P sorry. Min 4 tambah 2 berapa? 2, min 2. Min 2. Saya nggak perlu jelaskan lagi ya.
Jadi ini adalah fungsi penawaran setelah dia kena subsidi. Oke, ini adalah fungsi penawaran awal untuk membentuk kesibukan pasar sebelum kena subsidi. Ini adalah fungsi penawaran setelah kena subsidi untuk membentuk keseimbangan setelah kena subsidi gitu. Oke, sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Berarti Tidak. Kalau sudah paham, berarti yang kita bahas adalah perhitungan ya. Saya berikan tugas untuk teman-teman kelas 1A. Tolong cari contoh perhitungan untuk fungsi pajak dan subsidi ya terhadap keseimbangan pasar. Tapi contoh soalnya itu basisnya adalah Q. Fungsi persamaannya adalah basisnya Q. Misalkan diketahui fungsi awal dari sebuah produk, fungsi permintaannya adalah QD sekian. Fungsi penawarannya adalah QD sekian. Kemudian besar pajak yang diberikan per unit adalah sekian. Pertanyaannya, A, hitunglah keseimbangan pasar sebelum pajak. Buat grafiknya. B, hitunglah keseimbangan pasar setelah pajak buat grafiknya. Nah, contoh soalnya seperti itu. Silakan cari di internet, kemudian dicatat di buku catatan. Karena itu akan sangat bermanfaat ketika nanti ujian. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Minggu depan ya, kita akan membahas perhitungan fungsi pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar dan keseimbangan pasar dua jenis barang. Jadi minggu depan kita bahas dua topik. Pertama adalah perhitungan ya, perhitungan pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Jadi soal yang kalian dapat itu silakan diubah ke PPT, kemudian dipresentasikan minggu depan gitu ya. Siapa yang mau presentasi sekarang minggu depan selain Adinda atau yang sudah presentasi? Siapa yang mempresentasikan soal yang didapat dan cara menjawab serta membuat grafiknya? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Pengaruh pajak dulu, satu orang aja. Pengaruh pajak dulu. Siapa yang mau? Saya, Pak. Gita Sari ya. Gita Sari yang membuat perhitungan untuk pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak aja ya. Jadi silakan dibuat soalnya, dijawab, dan dibuat grafiknya. Sekarang yang pengaruh subsidi, siapa yang mau? Yang pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar? Harus cowok nih. Siapa yang mau? Adinda, tunjuk dah temannya satu, Adinda. Siapa yang presentasi minggu depan yang perhitungan pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar? Aditya, bisa nggak? Siapa? Siapa? Aditya. Ada Aditya nggak? Ada, Pak. Baik, Pak. Oke, Aditya Indra ya. Kamu, Aditya sudah ditunjuk oleh Adinda, jadi Aditya akan membuat perhitungan untuk fungsi subsidi ya terhadap keseimbangan pasar. Jadi apa pengaruh subsidinya, bagaimana perhitungannya, kemudian dibuat grafiknya. Gitu. Oke. Kemudian berikutnya kita akan membahas keseimbangan pasar dua jenis barang. Nah, siapa yang mau presentasi? Keseimbangan pasar dua jenis barang. Siapa yang presentasi? Siapa yang mau? Nggak ada? Oke. Ya, nanti untuk keseimbangan pasar dua jenis barang saya yang menyampaikan ya. Jadi ingat tugasnya ya, tugas teman-teman kelas 1A itu adalah mencari soal perhitungan, kemudian dipresentasikan minggu depan. Nanti tugas saya adalah saya akan membantu membuatkan video untuk membantu proses pembelajarannya. Gitu. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, nanti videonya akan saya upload ya. Jadi bagi yang lupa bisa ditonton. Ingat konsep pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar itu berbanding terbalik. Kalau pajaknya sudah dipahami, maka subsidinya juga gampang untuk dipahami ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan nanti ditonton videonya di YouTube saya ya. Dikerjakan tugasnya, kita ketemu minggu depan. Materinya ada tiga. Pertama adalah perhitungan pajak terhadap keseimbangan pasar itu dipresentasikan oleh Gita. Kemudian perhitungan pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar itu dipresentasikan oleh Aditya, dan saya akan menjelaskan tentang konsep keseimbangan untuk dua jenis barang gitu ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan silakan bisa live dari Google Meet-nya. Jelas, Pak. Kita ketemu minggu depan, semoga sehat selalu ya. Terima kasih ya.